Seperti yang dijanjikan, pengacara dan usahawan Neelofa memaklumkan memilih Abdullah Abbas sebagai nama bayi lelaki kedua. Neelofa atau Nur Neelofa dan suami yaitu Muhammad Haris Ismail memberitahu mereka memilih Abdullah pada pangkal nama kerana ia adalah nama disukai Allah, sementara Abbas menjadi kata-kata dalam doa Rasulullah. Seperti mana lahirnya Muhammad Bilal, perasaan hibah dan sayang buat Abdullah juga terjadi. Nama yang paling disukai Allah antaranya Abdullah, maka permulaan namanya adalah Abdullah. Manakala Abbas pula, Nabi SAW sendiri pernah mendoakannya, katanya. Neelofa berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya pada Selasa. Sementara itu, Neelofa dan suaminya berharap agar anak kedua itu menjadi harapan untuk menyampaikan dakwah.